Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meliput balapan JC Super Track seri 2 di Kota Tegal. Bagi yang belum subscribe, di subscribe jangan bunyikan loncengnya, karena biar tidak ketinggalan info-info terkini dari seputar JC Super Track. Karena nanti semua kelas akan kita tayangkan di channel ini. Oke, ini ada pedoknya Rizky HK dari tim TT91. Pedoknya Aldo Bilkis, ikut tim Ibrahim Alaya Sumatera Barat. Seru sekali ini, banyak pembalap kondang yang hadir. Ini guys, ini tim BSM 313. Ada motornya Muhammad Excel ini. Dan M. Atar, trio BSM 313, pedok Sultan ini. Oke, ini pedoknya tim Akbar Topan ini, tim 86 Rubin Cesar bersama sang ayah. Luar biasa, tentu saja untuk semua yang terkait di gelaran hari ini spesial, bapak-bapak dari angkatan laut, terima kasih luar biasa dan selamat bekerja untuk semua yang terkait di gelaran hari ini. Teman-teman Racing Committee, teman-teman Atal, saya selamatkan bisa bekerja meskipun saya selalu berharap dari motornya Mas Ikil. Dan ini pedoknya Lantian Juan ini, Rizky Motorsport. Banyak pembalap kondang yang hadir ini, sangat seru nanti. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan kita akan lihat nanti juga tentu saja bagaimana mereka melakukannya di tempat yang sudah berhasil sedemikian rupa menjadi salah satu sirkuit terbaik Jawa Tengah. Hasil praktis pada Jepret Prosport Pedok Mahakarya Racing Team 50 cc open. Saya harus mencatat Anda baik pertemuan bersama Adi Sabalas. Dan ini pedok Sultan ini, One Six X. Thank you.
Ini ada motornya Sheva ini. Yeset. Husky Panas 125 ini. Motor yang dipakai Sheva sama Rian Nardiansyah. Ini pedoknya Gandewo Abimanyu dari Yogyakarta. Calon jawara di kelas 50cc 98 Elliot 77 Baskoro. Seru sekali kawan-kawan ini. Banyak pembalap kondang yang hadir. Ini ada pedok tim Harimau Sumatera 76. Terima kasih luar biasa Pak Sabina. Motocross. Motornya SC semua. Kabar kembali mempertemukan kita berdua luar biasa. Terima kasih tentunya untuk Indonesia. Juga hadir Bali MX ini di Faiz Mayana 471 Putu Raditya, Kadek Oca dan lain-lain. Bali MX. Dua satu enam Ananda Rigi, 162 Farhan Hendro. Wah, pembalap kondang wadah di semua ini. 505 Marcelino Rigi. ARS. Pedoknya Rivaldi Yukido Racing Team. Pedok Sultan ini. Ini motornya M Zidan. Kaisar Motor Surabaya. Ini motor CBR 250 yang viral karena bisa menang lawan BR di Jogja kemarin. Kaisar Motor Surabaya. Ada juga MRG dari Jepara ini. MRG 195 Jepara punya. Ini pedok Serigala Malam. Karena ada Pak Idil juga ini. Ikut meramaikan Pak Idil. Ini Mas Bayu Seto. Oke, ini pedoknya Mas Nandro dari Kendal. Ikut main di Telat Novis, Lima Novis. Ini pemanasan. Oke, ini Jeffrey Bule ini dari tim Gumelar Nyomot. Pembalap-balap kondang hadir semua. Oh,
siap untuk kita perjuangkan kawan. 102 wakil Jawa Barat. Dari wakil dari Yogyakarta Aurelia Bintang Epic dari Sleman Yogyakarta, ini satu-satunya wakil gesek dari Yogyakarta di kelas efek wanita. Oke, demikianlah tadi review pedoknya. Yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan info-info terkini dan info-info race, karena semua race balapan akan kita siarkan di channel ini nanti.